Irjen Ferry Sambo kembali meminta maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Saat dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Sambo mengaku menyesal dan siap untuk menjalani proses hukum. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Berkas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinyatakan sudah lengkap atau P21. Ada 5 tersangka, masing-masing Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Bripka RR, dan Barada R, serta asisten rumah tangga Sambo, KM. Kasus ini segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus penyidikan Brigadir J, ada 7 berkas perkara yang dinilai sudah lengkap. 7 berkas tersebut milik Hendra Kurniawan, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Agus Nur Patria, dan Irfan Widianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.